Pertemuan di antara Safri dan Zakir di set ke-4, 0-1. Zakir mendahului 2-1. Push pimple dari Zakir tak menjadi satu sama. Rally yang menarik. Kandas penampar dari Zakir. 1-2. Blok push pimple dari Safri yang padu dan disudahi dengan satu looping. 1-3-1. Itulah servis Safri yang banyak mengeluhkan pihak lawan. It servis dari Safri. 4-1. Push pimple dari Zakir. 2-4. It servis dari Zakir. Agak berat bola itu. 3-4. Dua kali-kali kedua bola ringan di push pimple oleh Safri melambung bola itu. 4-sama. Keluar behen dari Zakir. 5-4. Kandas chop yang berhati-hati dari Zakir. 4-6. Push pimple tak masuk dari Safri. 5-6. Mantap penampar dari Zakir. 6-sama. Itulah push pimple yang mantap dari Zakir. 6-7. It service dari Safri. 7-sama. It service dari Zakir, chop berat dari ke arah behen Safri. 8-7. Dua kali, yang kali kedua ringan. 9-7. 7-9. Mantap spin looping dari Safri. 8-9. It service 9-sama. Service di tangan Zakir. Oh, meniti di atas net. Lucky ball dari Safri. 9-10. Asakan ke kiri ke kanan. Penampar bola agak berat. Kandas bola itu. 11-9. Kemenangan pada Safri. 2-sama. Di set yang kelima, 0-0. Keluar chop dari Zakir. 0-1. Penampar keluar dari Zakir. 2-0. Buang servis dari Safri. 2-1. Mudah di flick backhand oleh Zakir. 2-sama. Satu flick yang bersahaja dari Zakir. 3-2. Tak masuk behen penampar dari Zakir. 3-sama. Itulah mantap penampar dari Zakir. 3-4. Hey.
Itulah kehebatan Zakir. Dua kali push pimple. 5-3 tukar gelanggang. Okay. 6-3. Nampaknya Zakir berhati-hati dengan bola pimple dari Safri. Permainan lembut yang ditunjukkan oleh Zakir. Tidak terlalu gopoh. Ya, itulah timing yang padu dari Zakir. Penampar yang membuahkan hasil ke arah forehand Safri. 3-7. Buang servis lagi dari Safri. Agak rugi bola kerana ketinggalan jauh di belakang. 3-8. Mantap push pimple dari Safri. Tak berjaya diambil oleh Zakir. 8-4. Zakir mengasak ke arah behen Safri. 9-4. Itulah flick ke arah behen forehand Safri. 4-10. Dia main belakang. Tak masuk behen push dari Zakir. 5-10. Keluar Bazir buang bola dari Zakir. 10-6. Lagi buang bola dari Zakir. 10-7. Lagi kesilapan demi kesilapan dari Zakir. 8-10. Suatu ketika Safri ketinggalan jauh. 9-10. Satu mata lagi untuk Safri menyamakan kedudukan. Agak rugi permainan Zakir. Mantap. Rally yang menarik. Akhirnya bola meniti di atas net dan kandas diambil oleh Safri. Kemenangan yang tipis oleh Zakir. Itulah kehebatan dua player ini, Safri dan Zakir. 11-9, 3-2 dimenangi oleh Zakir. Tahniah Zakir.